Kali ini saya mau update kolam toman yang sudah saya buat kemarin. Ini kolamnya saya kasih tutup. Wush, tomannya di sini sudah ganas sekali. Jadi hati-hati meletakkan tangan di sini. Mereka akan langsung menyerang. Kita buka dulu tutup kolamnya. Oke, kalau sudah dibuka sudah kelihatan jelas ikannya. Hari ini saya mau kasih makan toman yang ada di kolam dengan potongan daging ikan lele. Ini adalah potongan daging ikan lele yang sudah saya potong tadi, akan saya berikan ke toman yang ada di sini. Karena tidak terlalu terlihat jelas, saya mau coba suapin langsung daging ikan lelenya. Ini dia mereka teman-teman, sudah menunggu. Siap lompat ini teman-teman. Kali ini saya mau mencoba menyuapin toman dengan tangan saya langsung teman-teman. Wih, mantap. Ini teman-teman, kalau dari dekat mereka sudah menunggu di sana. Tangan saya kena gigit tuh teman-teman. Hati-hati teman-teman, tangan saya luka nih kena gigitan toman. Kita harus lebih hati-hati dalam memberikan makan ikan toman. Untung tomannya masih kecil, jadi tidak terlalu terluka parah. Kita coba lagi. Luar biasa, mantap. Saya pilih yang agak panjang ya, supaya tidak kena tangan. Kalau agak panjang dia aman teman-teman. Oke. Jadi jaga jarak tangan kita dengan sambaran toman dengan umpan yang panjang. Sampai keluar tuh teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat dari dekat, kita coba pakai sumpit aja ya. Karena bahaya kalau pakai tangan. Iya. Langsung saja kita berikan ke toman. Belum lah, dimulai udah lompat. Kita coba sampai dia lompat. Wow, mantap. Seru sekali teman-teman kasih makan ikan toman dengan hand feeding walaupun tidak langsung pakai tangan. Ngeri bro. Kita coba lagi. Kita habiskan ya lelenya. Mantap. Lanjut. Jadi seperti itu teman-teman, keganasan ikan toman yang saya pelihara di kolam terpal ini. Walaupun mereka masih berukuran 25 cm tapi sudah sangat ganas sekali teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman kalau kasih makan ikan toman, jangan langsung pakai tangan. Jadi saya jangan ditiru ya, sampai luka. Baiknya kalian menggunakan alat pengaman seperti sumpit ini, atau bisa menggunakan tali, nanti kita coba pakai tali ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ya. Wiss.